seperti yang terpantau di kantor Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Ruang pelayanan kini jauh lebih baik, bahkan dilengkapi sejumlah area bermain anak. Ya, ada ruang pelayanan yang optimal, ada pojok asinya, ada perpustakaannya. Selain itu lingkungannya juga rapi. Memang ada kendala di Kelurahan Ketapang, yaitu terkait dengan bangunan posyandu yang memang nanti salah satu nilai indikatornya kami tidak mengingi posyandu yang dibangun oleh PBD. Karena kendalanya adalah kita dulu belum ada pasum-pasum dari para pengembang. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tangerang, Temi Mulyadi, mengutarakan, pada bulan April, kecamatan harus melombakan kelurahan terbaik dan akhir bulan sudah harus menentukan juaranya. Lomba kelurahan ini harus melibatkan semua OPD yang ada di Kota Tangerang. Karena semua sektor, indikatornya, parameternya ada semua. Karena bertumpu kepada masyarakat, mau fisik, pembinaan mentalnya, dan lain-lainnya. Di antaranya, kaitannya dengan gedung kantor kelurahannya, fasilitas sarana dan prasarana kelurahannya, ya penampilan dari sumber daya manusia lurahnya. Nantinya pemenang di tingkat Kota Tangerang akan mewakili Kota Tangerang di tingkat lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten sebelum melaju ke tingkat nasional. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.